Kapolda Aceh Irjen Polisi Ahmad Haidar menghadiri kegiatan Aceh Bersalawat dalam event Bayangkara Seolawah Expo 2022 di Stadion Harapan Bangsa Long Raya, Banda Aceh. Kapolda Aceh bersama ribuan polisi dan masyarakat lainnya mengikuti kegiatan Aceh Bersalawat dengan hikmat yang dipimpin Habib Jamal bin Toha Bagil dan Habib Abdul Haris Alaidrus. Barang siapa yang gemar solawat di dunia, insya Allah di surga bersama sang cahaya beliau baginda Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, neraka bisa dibakar dengan solawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kita yang mau aman nanti di sirat, perbanyak solawat. Dan yang lebih penting lagi, tukfahamak. Insya Allah berkat solawat, gak lagi kenal sumpah. Lantunan salawat dan iringan doa serta tausiah mewarnai Aceh Bersalawat di event Bayangkara Seolawah Expo 2022 ini. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Aceh juga menyerahkan santunan kepada puluhan anak yatim. Tim Humas Polda Aceh melaporkan untuk Polri TV.